Hati-hati, ada yang sama tapi beda. Jangan di skip-skip rekan-rekan, tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining. Aplikasi yang jos gandos ya. Semakin kesini, semakin jos gandos. Dan sudah banyak rekan-rekan yang menikmati kejos gandosan aplikasi ini ya. Yang belum menikmati, komennya macam-macam bos ya. Yang sudah menikmati, ya senyum-senyum aja ya. Yang sudah daftar tapi masih belum menikmati kejos-gandosan aplikasi ini karena mungkin main solo atau memang sengaja main sendirian, ya ditunggu saja. Mudah-mudahan project dari aplikasi ini sukses sehingga semua penambang, baik yang main solo maupun yang pakai referral ya, itu bisa menikmati kesuksesannya ya. Kita sama-sama berdoa. Tetapi sekali lagi jangan terlalu berlebihan itu ya. Nah, menyikapi informasi-informasi yang beredar sekarang ini, rekan-rekan harus sadar ya. Mulai dulu ya, mulai dulu saya daftar ya. Saya merumuskan tentang aplikasi BTCS ini, banyak yang mengatakan proyek apa? Bla 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 bli bli bli, intinya negatif, intinya pesimis. Setelah mereka tahu bahwa di aplikasi ini baru daftar sudah dapat Bitcoin, nah mereka mulai tanya, beneran tak itu bisa dicairkan? Nah, karena mereka belum tahu ya. Setelah ada satu demi satu yang mencairkan Bitcoin-nya, benefit ya, rekan-rekan biar tidak salah kaprah, benefit-nya Bitcoin ya. Nah, ini BTCS-nya ada ya di sini ya. Nah, ini BTCS, ini Bitcoin ya. Setelah satu persatu sudah bisa WD, karena untuk yang benefit ini atau Bitcoin ini bisa di WD minimal 20.000 Satoshi. Mulai mereka merangkak ke aplikasi ini. Ya, tapi dengan apa ya? Dengan diam-diam atau terus yang pesimis, tetap ada komentar yang negatif ya, tetaplah namanya pesimis. Apa itu katanya A, katanya B, katanya C, tapi nggak punya sosmed resmi, nggak gini, nggak gitu ya, banyak ya. Nah, setelah kemarin ada sosmed resmi, katanya tidak ada sosmed resminya, sekarang kok ada? Ya, sudah dijelaskan, karena ini sudah apa ya, sudah mendekati mainnet, sehingga mungkin dari pihak Satoshi BTCS Mining membuat sosmed resmi biar rekan-rekan semua tidak kesasar. Ingat ya, tidak kesasar ya. Takutnya rekan-rekan nanti kesasar ke sosmed-sosmed yang lain. Bahkan sosmed-sosmed yang pernah kita bacakan, baik itu di Twitter maupun di Facebook, itu semua menyarankan untuk merapat ke Twitter resminya atau akun sosmed resminya Satoshi BTCS Mining. Nah, kali ini rekan-rekan, saya tadi mendapatkan pertanyaan dari teman. Bang, bener nggak ini bang, harga BTCS ini kedepannya $3.000? Ya, saya bilang nggak usah ngomong harga bro, saya bilang gitu ya. Sekarang ini kita nggak tahu dan kita ini nggak usah ngomongin harganya nanti $3.000, terus $500.000, wis pokoknya berapa ribu dolar, udah nggak usah. Sekarang ini harga BTCS ini masih nol ya. Ini kalau rekan-rekan 1000 kali tanya saya jawab sekarang harganya nol. Ada yang bilang kira-kira bang, estimasinya bang Dev berapa harganya? Nggak usah dikira-kira bro, ngapain dikira-kira? Ditebak bang, nggak usah ditebak, ngapain ditebak? Ke depan bang, ya ke depan, lihat ke depan. Sekarang ini harganya nol, ya sekarang harganya nol, ya.
tugas kita ini, ya sepertilah pada umumnya, tugas kita ini nambang, kumpulin masalah harga, ya kita lihat nanti. Itu biar sudah ada yang mikirin lah, gitu ya. Masalah harga ya sudah ada yang mikirin lah. Kita ngikutin, ya sama lah seperti kripto-kripto pada umumnya lah ya. Dan saya selalu menyampaikan kepada rekan-rekan yang benar-benar sering berkunjung di Dev Channel ya. Rekan-rekan setia Dev Channel, sahabatnya Dev Channel ini. Mudah-mudahan kita sefrekuensi. Jadi kita ini nambang saja. Kalau memang ikut ya, kalau memang ikut BTCS mining ini ya nambang saja. Kumpulkan BTCS-nya ini loh. Ini ya kumpulkan terus. Jangan sampai 150 blok. Ini kan masih berapa blok ini ya. Pokoknya jangan sampai 150 blok nanti diklaim. Nah ya, gak usah mikirin harga. Apalagi Anda mendapatkan informasi-informasi yang salah. Saya bilang ke kan saya, dapat informasi dari mana sekarang? Loh, dapat dari Twitter resminya, Bang. Wah, ini mulai saya ini. Twitter resmi? Iya, saya dapat screenshot-nya dari Twitter resminya, Bang. Wih, masa iya? Saya lo buka-buka Twitter resminya Satoshi BTCS Mining. Tidak ada apa-apa. Masih membahas tentang informasi-informasi pada umumnya, persiapan lah ibaratnya yang memberikan informasi kepada kita semua para pengguna aplikasi. Anda kok dapat harganya dari mana ya? Apa dari itu ya? Dari pengguna aplikasi yang lain? Enggak, dari Twitter resmi. Akhirnya saya ditunjukkan ya rekan-rekan. Deng dong ya. Ya, ini nunjukkan ini. Anda lihat sendiri. Cek. Ini ya. Loh, masih baru menurut dia, baru ya. Baru informasinya, Bang. Ini, Bang. Nah, ini ada tulisan seperti ini. Ini dari Twitter resminya, katanya ya. Kalau saya sih nggak gampang percaya, karena saya buka di Twitternya nggak ada. Saya coba ini ya, ini screenshotan editan apa gimana ya. Terus saya lihat. Ternyata kalau saya mata-mati ada yang janggal. Coba Anda lihat ini. Cet. Ini. Yang pertama lihat janggalnya tuh ini rekan-rekan. Bergabung April 2022. Yang saya tahu Twitter resminya BTCS Mining itu Mei ya, baru beberapa hari yang lalu. Dan memang saya waktu buka itu dulu Mei tulisannya. Itu yang pertama. Yang kedua yang bikin janggal, saya tadi ngulas ya di konten saya sebelumnya ya. Baru sehari punya akun Twitter resmi, punya akun sosmed resmi, pengikutnya atau followernya sudah puluhan ribu ya. Puluhan ribu. Lah ini kok cuma sekian. Nah, kalau ini cuma sekian, ini dari mana ya? 211 pengikut. Wah. Ini lek darene wong Jawa, ora masuk akal blas, Bos, ya. Ora masuk akal blas, ya. Ini kalau diserbu, maaf ya ngomong kasarnya, ini kalau diserbu sama rekan-rekan yang sering berkunjung di Dev Channel aja. Kalau berminat di sini semua sudah berapa ya? Enggak mungkin lah 200-an ini ya. Ya. Secara logikal ya, teman-teman ini yang biasa nonton di Dev Channel, yang nambang di BTCS Mining. Walaupun Anda bukan tim saya loh ya. Pokoknya Anda yang sering berkunjung di Dev Channel. Paling tidak Anda semua kan, baik tim saya maupun bukan, kan kepingin mendapatkan informasi yang ya, up to date ya. Yang asli dan yang terbaru. Bukan informasi hoax kan. Ya Anda mesti ngikutin dong. Wong saya woro-worokan, ayo ikuti ini. Kenapa kok saya menyarankan kan untuk mengikuti akun resminya Satoshi BTCS Mining? Ya biar tidak dapat berita hoax itu. Itu yang kedua ya. Yang pertama ini April 2022, yang kedua ini pengikutnya. Yang ketiga, saya zoom berulang kali, Bro. Ini enggak ada underscore-nya. Ya. Jadi cordao.org. Ya, benar ya? Benar apa enggak? Akhirnya saya cari tahu, Bro, langsung saya Twitter, langsung saya buka Twitter saya, langsung saya ketik cordao.org tanpa underscore. Dan benar rekan-rekan, ternyata ada. Ini kan, Do, ini saya belum mengikuti kan? Berarti kan bukan akun Twitter resminya Satoshi BTCS Mining. Iya benda. Nah, ya. Terus ini loh, ini kan loh cordao. Nah, ini April ya. 130 mengikuti. Banyak banget dia mengikuti ya. Terus ini 348 sekarang. Wih, pengikutnya sudah lumayan nih, sudah naik langsung ya ini ya. Kalau tadi masih 211, ini sudah 348. Kita lihat yang terbawah uploadan, berarti yang terawal ya. Nah, kita lihat ya. Yang upload ini tanggal 24 April. Loh, dari mana 24 April? Wong uploadannya dari akun resminya
core DAO-nya Satoshi BTCSM ini kan masih kemarin bro, masih 30-an atau berapa itu ya. Nah ini 24 April, sudah ini ya. Yang diupload pun bukan tentang BTCS. Oh ya, ini juga gitu. Loh ya, ini juga gitu. Loh ya, 13 Mei ya, masalah yang lain. Loh ini juga ya, oh ya. Terus mulai BTCS ini satu hari yang lalu kemarin, tapi yang dibahas ini bro. Nah ini yang di-share sama beberapa rekan-rekan kita itu ya. Ini kalau diartikan bahasa Indonesia-nya seperti ini. Nah ya, mari membuat tren besar-besaran untuk satu BTC sama dengan 3.000 dolar. Ayo mulai suka, retweet, dan ikuti. Ayo buat tren masif. Ini maksudnya untuk menghebohkan gitu ya, membumingkan harganya ya. Tapi yang jelas ini bukan akun resminya Satoshi BTCSM ini. Jadi saya langsung bilang sama teman saya, awak melo itu Twitter itu gak popo, tapi itu Twitter resmi nih. Saya bilang bahasa Jawa gitu ya. Ngomong Indonesia gini, kamu ikuti aja itu gak jadi masalah. Kita ikutin semua Twitter itu gak jadi masalah. Tapi yang paling penting kalau ingin tahu informasi yang nyata, yang tidak hoax, yang asli, ya ikuti akun Twitter resmi. Nah sekarang kita bandingkan nih rekan-rekan dengan akun Twitter yang satunya yang asli miliknya Satoshi BTCS Mining ya, core DAO-nya Satoshi BTCS Mining ya. Gampang kok rekan-rekan. Yang pertama saya sampaikan kepada rekan-rekan apa adanya, seperti saya sampaikan kemarin. Jangan pernah ngeklik dari luaran, jangan pernah ikut-ikutan lihat gini, oh iya ini berarti resmi, jangan. Apalagi di aplikasi kita sudah ada informasinya. Ya ini ya, bedakan ya rekan-rekan. Anda lihat ya ini ya. Nah, dilihat ya. Dilihat. Kita sekarang ke aplikasi kita ini. Ini langsung loh ini ya. Hari ini loh langsung ini ya. Ini sekarang kan sudah pengikutnya 348 nih. Nah kita ke aplikasi kita ini ya. Kita lihat yang kolom pengumuman itu ya. Nah kolom pengumuman ini ya. Di sini ya. Nah ini. Di sini kan ada yang rekan-rekan. Kalau rekan-rekan ngeklik di sini itu 100% mesti benar. Benar gimana bang? Ya benar punyanya Satoshi BTCS Mining bro, karena ini yang merekom langsung dari aplikasinya ya. Anda bisa cek di sini loh, ini kan diminta untuk nginvite atau berteman atau mengikuti ya, mengikuti akun resminya Satoshi BTCS Mining yang namanya akun Twitternya Core DAO itu ya. Kita klik di sini ya. Nah beda bro, ini mengikuti saya. Ya, kalau tadi kan saya tidak mengikuti ini. Nah, dilihat ini ya. Loh, sekarang sudah 40.040. Mantap ya. Mantap ini. Jadi, ini yang saya sebut sama tapi beda ya. Nah, ini Anda mendapatkan informasi-informasi yang pasti akurat dari sosmednya Satoshi BTCS Mining ya. Ini coba dilihat. Liputannya ini tidak ngomongin harga. Tidak ada ngomongin harga. Dan uploadannya baru pertama kali ya kemarin. Dua hari yang lalu ini ya. Dari sekarang dua hari yang lalu ya. Sekarang malam ini ya. Loh, nggak ada lagi bro. Dan ini sosmednya coba Anda lihat. Bulannya bulan Mei 2022. Kalau tadi April. Dan dia hanya mengikuti 8 mengikuti. Ya yang diikuti pun coba Anda lihat sendiri nih. Loh, yang diikuti ya akun-akun yang biasanya membahas tentang Satoshi BTCS Mining. Kayak gitu rekan-rekan ya. Saya mengikuti ini dan ini. Loh, sama kan? Oke, gitu ya rekan-rekan. Ini tolong sampaikan kepada seluruh tim Anda. Sekali lagi, sampaikan kepada seluruh tim Anda untuk mengikutinya itu jangan ngeklik asal. Jangan langsung nulis manual di luaran. Ini anggap aja sama dengan daftar aplikasi Satoshi BTCS Mining loh. Jangan cari yang di Play Store, yang di Play Store ada yang bukan miliknya Satoshi BTCS Mining kayak gitu kan. Mulai dulu juga saya menyarankan bahwa daftar-daftar aplikasi-aplikasi apapun itu silakan klik dari link yang dibagikan oleh pengundang Anda. Saya mesti gitu kan ya. Jadi kalau pengundang Anda bukan saya, klik aja itu, klik link pengundangannya biar biar Anda tidak kesasar aplikasi. Sama dengan Twitter ini ya. Kliknya dari aplikasi kita ini ya. Sudah ada tadi, sudah saya praktekkan dan kemarin-kemarin sudah saya praktekkan juga bahwa klik yang dari aplikasi nanti akan diarahkan ke akun sosmed resminya Satoshi BTCS Mining yang bernama Core DAO ya. Sengaja hari ini saya tidak membahas teknis apa-apa. Saya hanya mengingatkan kepada semua pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining, ingat ya, ini waktunya detik-detik rawan ya, rawan informasi ya, rawan informasi yang membelokkan ke kanan, membelokkan ke kiri. Ada yang nanti bakalan muncul ini ya. Bakalan muncul nanti harga sekian, 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 sekian. Dipastikan sekian, sekian. Ya seperti mining kripto-kripto yang lain. Kalau tidak ada yang ngontrol ini kan, wah
Kalau katanya orang Malang, ayah habi lakes ini, ya bahaya sekali. Ya, jadi rekan-rekan, simpel. Kalau rekan-rekan tetap mau promo, sampai sekarang mau promo dan memang harusnya promo, bro. Anda nggak usah nyebutkan harga. Ini apalagi Anda ngambilnya tadi gambar yang salah ya. Gambarnya gambar yang salah. $3,000 dari mana, bro? Ya, wong Twitter resminya aja nggak nyebut apa-apa itu. Pakai nama akun sosmed resminya Satoshi BTCS mining lagi ya. Sebarkan video ini kepada semuanya biar tahu, terutama para pengguna aplikasi Satoshi BTCS mining di tim Anda, biar mereka tahu, biar tidak kesasar. Ingat, informasi ini sudah beredar di mana-mana ya, dan followernya sudah lumayan banyak, 348. Jangan sampai Anda salah masuk. Kalau ataupun ngikuti ya sekedar tahu ya silakan. Tapi jangan itu dibuat bahan untuk promo kepada orang lain atau Anda publish. Oke ya, sepakat ya rekan-rekan. Mudah-mudahan rekan-rekan yang sering berkunjung di Dev Channel, terutama para pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining ini, nyantai cerdas ya. Oke ya, nyantai cerdas gimana bang? Ya nyantai, kita tetap nambang, cerdasnya untuk mendapat informasi, tidak terburu-buru. Yes, tidak terburu-buru langsung percaya, tapi cross-check terlebih dahulu. Check and recheck, bro. Ya, bagi Anda yang belum daftar dan kepingin daftar, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, langsung aja buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol, gaspol, gaspol. Itu kalau Anda belum dapat pengundang, bro. Tapi kalau Anda sudah punya pengundang atau mungkin Anda nonton video ini gara-gara calon pengundang Anda, saya sarankan Anda daftarnya lewat pengundang Anda, jangan lewat saya ataupun orang lain. Oke ya, sepakat ya. Kita rekan-rekan, mudah-mudahan informasi bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.